You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Hai Sobat Pinter Pen, apa kabar hari ini? Meksiko berniat menjual pesawat kepresidenannya yang dibeli dengan harga lebih dari 3 triliun rupiah. Alasan Presiden Meksiko yang baru, Andres Manuel López Obrador, pesawat itu tidak diperlukannya. Dengan harga lebih dari 3 triliun rupiah, pesawat kepresidenan Meksiko masuk dalam jajaran jet pemimpin negara paling mewah di dunia. Memiliki pesawat kenegaraan tidak hanya soal gengsi di hadapan pemimpin dunia, tapi juga soal keamanan kepala negara dalam bepergian. Dalam video ini akan Pinter Pen bahas 6 pesawat kenegaraan paling mewah di dunia. Namun sebelumnya, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Pinter Pen. Lanjut. 1. Pesawat kepresidenan Meksiko, Boeing 787-8 Dreamliner. Sebenarnya, Meksiko telah memesan pesawat ini sejak zaman Presiden Felipe Calderon pada tahun 2012. Namun baru dikirim pada tahun 2016 di pemerintahan Enrique Peña Nieto. Awalnya, pesawat ini dihargai $600 juta, namun akhirnya dijual Boeing dengan harga $218 juta. Pesawat ini berinterior mewah, dilengkapi kamar utama untuk presiden. Boeing 787 ini mampu terbang non-stop selama 20 jam atau lebih dari 9.000 mil tanpa transit untuk isi bahan bakar. Pesawat ini mampu mengangkut sekitar 250 penumpang. 2. Pesawat Raja Yordania Airbus A340-600. Dengan panjang hampir 76 meter, pesawat Airbus milik Raja Abdullah dari Yordania ini dibanderol dengan harga $275 juta atau hampir 4 triliun rupiah. Bertenagakan 4 mesin Rolls-Royce Trent 500, pesawat ini sangat hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan paling aman di kelasnya. 3. Pesawat kenegaraan Jepang, Boeing 747-400. Pemerintah Jepang memilih Boeing 747-400 sebagai pesawat kenegaraannya. Dengan harga $300 juta atau lebih dari 4,2 triliun rupiah, pesawat ini mewakili gengsi Jepang sebagai salah satu negara perekonomian terbesar di dunia. Pesawat ini mempunyai mesin besar dan desain interior yang memanjakan mata. We just traded for a suit coat and a tie. Baby, 4. Air Force One, Amerika Serikat, Boeing 747-200B. Presiden Amerika Serikat mempunyai 2 pesawat kepresidenan. Salah satunya adalah Boeing 747-200B. Pesawat ini dibeli Amerika Serikat dengan harga $326 juta atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Dengan 4 mesin turbofan yang disematnya, pesawat ini bisa melesat hingga lebih dari 1000 km per jam. Pesawat ini juga telah dimodifikasi sehingga lebih berat dan kuat. 5. Air Force One, Amerika Serikat, Boeing VC-25. Pesawat Presiden Amerika Serikat lainnya adalah Boeing VC-25, merupakan versi militer dari Boeing 747. Harga pesawat ini yaitu $325 juta atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Pesawat ini dilengkapi dengan alat komunikasi canggih sehingga bisa berubah menjadi pusat komando terbang jika terjadi serangan terhadap Amerika Serikat. Luas bagian dalamnya hampir 400 meter persegi dan memiliki 3 lantai. Di pesawat ini terdapat kamar medis yang dilengkapi perangkat operasi.
Seorang dokter selalu berjaga di dalamnya. Dapur Air Force One bisa melayani makanan untuk 100 orang sekaligus. 6. Pesawat Raja Arab Saudi, Boeing 747. Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, layak rasanya jika Raja Arab Saudi mempunyai pesawat pribadi. Pesawat yang dipilih Kerajaan Saudi adalah Boeing 747 yang dibeli dengan harga $520 juta atau lebih dari 7,4 triliun rupiah berdasarkan situs Aviation CV. Sebenarnya harga pesawatnya sendiri hanya $228 juta, namun kemewahan interior yang di dalamnya yang membuat harganya naik hingga 2 kali lipat. Pesawat ini mempunyai sauna berlantaikan marmer, 5 kamar tidur, dan 20 ruang pribadi. Belum lagi ditambah dengan tangga jalan bercatkan emas untuk turun para penumpang.